guys, kita lah udah di pasar buah ini guys. Kita mencari buah-buah segar untuk menjaga stamina kita. Oke. Ini ada buah delima impor guys. Ini nanti kita beli beberapa aja ya. Satu banyak guys. Juga bukan hanya saya, tapi sama kawan juga lagi nyari buah mereka guys. Ini guys. Mereka itu borong buah, mereka kan jual buah, tapi mereka nggak belanja itu di luar sana guys. Dia ini cari buahnya di mall, jadi buahnya itu tetap segar dan nggak terabu. Jadi kualitas nanti buahnya itu nggak segar, dijamin nggak ada virus atau apa ya kan? Karena kita pilih buah-buah yang pilihan dari pasar guys. Mereka lagi sibuk belanja. Karena kalau kita membeli buah itu harus kita pilih juga mana yang seger, mana yang enggak gitu. Seperti ini guys, ya, seger banget ya kan. Karena bukan waktu ya, karena kalau untuk kesehatan kita, terutama untuk kulit kita yang bagus yang dari buah. Oh ini mana? Oke guys, ini belanjaannya sudah ada berapa yang mau kita kok pulang ya guys. Ini endorse sih sebetulnya sama Mr. Wahid. Lumayan kan lagi ada endorse, jadi kita pilih aja sepuas-puasnya untuk kesehatan, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita pilih lagi. Nah sekarang ini kita melihat juga buah pisang ya. Seperti biasanya guys, kalau pada saat saya udah mulai gemuk, saya sih makan kurangi karbohidrat dengan mengurangi nasi ya. Pastinya saya kurangi nasi, tapi saya makan ini pisang. Nah, pisang ini guys sangat bagus untuk menjaga kestabilan tubuh kita guys. Apalagi kalian yang lagi program diet, itu sangat bagus konsumsi buah pisang. Oke, karena gimana ya, kalau menurut saya pribadi sih, kalau kita mempunyai berat badan yang berlebihan, yang nggak pada standarnya itu, kalau saya tuh nggak nyaman banget gitu guys. Karena apa? Karena berat tubuhnya itu merasa terbebani, jadi mengerjakan apapun itu merasa jadi keberatan, jadi nggak lepas gitu guys. Karena ini udah mau dekat lebaran ya wajar saja sih di semua swalayan emang orang itu lagi jual-jual kue-kue snack-snack untuk lebaran guys. Ini kawan itu masih sibuk, masih halo. Nah, mau ngapain? Oh, ini kok terang ya? Siap belanja. Udah siap belanja buah. Mana? Oke guys, ini sekarang kita udah cari buah udah. Sekarang kita mau cari dulu minumannya ya. Minuman botol-botolan aja untuk di kamar. Karena kalau udah malam hari biasanya haus, jadi biar ada stok minumannya disediakan sama walaupun tak seberapa ya kan. Udah ada dipilih sama kawan saya guys. Oke semuanya udah dibelanjakan ya, tinggal sekarang kita mau pulang karena udah malam juga. Jadi kita mau pulang. Bagi kalian-kalian sahabat-sahabat YouTube, ya kalau kalian menyukai video saya, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Oke, bye-bye. Thank you banget ya udah ngikutin news hari ini. Thank you banget.